Halo, selamat sore pemirsa Membine. Apa kabar Anda hari ini? Dan kali ini ada satu wanita inspiratif lagi, wanita tetap ya dari Sulawesi Tengah, dan beliau ini juga mempunyai profesi yang anak-anak selalu kalau ditanya pasti cita-citanya mau jadi ini deh, mau jadi dokter. Selamat sore Ibu. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Saya panggil dengan Dokter Umi ya. Panggil ibu boleh, panggil ibu boleh, panggil dokter juga boleh. Nah, ini spesialis anak ya? Iya, spesialis anak. Kebetulan spesialis anak, dan memang adalah seorang putri daerah ya, dari Tanah Kaili nih. Iya. Alhamdulillah. Ambil spesialisnya di luar? Iya, di kembali UGM. Di UGM. Jogja. Di Jogja, akhirnya kembali lagi ke sini ya. Iya. Kenapa enggak mau di luar aja? Apanya maksudnya? Tugasnya? Prakteknya? Enggak, apa karena memang pertama saya PNS di Kabupaten Donggala. Jadi ceritanya harus mengabdi kepada negara. Mengabdi ya, betul. Jadi akhirnya kembali lagi ke Donggala gitu ya. Iya. Dengar-dengar nih ceritanya, Bapak asli sana. Iya. Orang tua dari Ibu ya? Iya. Oh, dari sana. Jadi ada kebanggaan juga sebenarnya. Akhirnya sang anak jadi dokter juga di daerah Donggala. Iya, hal memang amanah dari orang tua juga untuk bisa mengembangkan apa namanya daerah salah ini ya Donggala. Di Donggala. Mungkin boleh disebutkan nama orang tuanya, Bapak siapa? Bapak saya Haji Aburudin Lajide. Haji Aburudin Lajide. Lajide ya. Jadi beliau ini adalah orang tua dari Ibu Dokter Umi ya, yang juga asli putri daerah sini ya. Nah, ambil sekolahnya jauh-jauh dan keterimanya di sana. Keterimanya di sana ya. Itu juga termasuk tempat kuliah yang ini juga ya. Alhamdulillah. Biasa juga ya kalau misalnya dari sana kan gitu. Alhamdulillah. Ekspektasinya itu. Ini adalah satu profesi yang semua orang ingin gitu ya. Termasuk saya waktu masih kecil, saya juga pengen jadi dokter. Tapi setelah kesini, menjadi seorang dokter itu mau masuk kuliah dan belajar tentang dokter itu adalah hal yang sangat sulit. Karena matematika saya, kimia saya agak kurang ya. Jadi saya mengenyampingkan itu akhirnya jadi presenter saja. Ibu, kalau boleh tahu nih ya, apakah sama juga cita-citanya kayak saya dulu waktu masih kecil jadi dokter? Sama lah ya, anak kecil pasti hampir semua mungkin di Indonesia pada umumnya kalau ditanya mau jadi apa kalau besar. Jadi paling yang kelihatan dokter, polisi, tentara, guru, pramugari, pilot ya, insinyur ya begitu. Ya, memang dari kecil sih pengennya jadi pengen jadi dokter seperti itu. Pengen jadi dokter. Walaupun setelah akhirnya kecemplung istilahnya ya, harus berpendidikan itu sempat apa, bukan rasa menyesal, cuman ternyata emang amat sangat berat untuk lelah gitu ya, penuh air mata, penuh air mata. Dan kalau kita melihat ya, profesi ini adalah profesi yang menangani bukan menangani benda ya, tapi seorang makhluk hidup ya, gitu ya, manusia, itulah tantangannya. Nah, berbagai macam permasalahan atau polemik yang kita bisa saksikan di televisi, dokter itu kadang akhirnya jadi objek untuk ini semuanya karena dokter nggak mengambil resiko menjadi seorang dokter. Iya, betul. Bagaimana sebenarnya ceritanya akhirnya saya harus kekal jadi dokter dengan walaupun dengan tangisan gitu. Iya, pertama apa namanya seperti tadi yang tadi saya bilang kan ada begitu banyak apa penyakit, apalagi mungkin dalam spesialisasi saya ya, anak begitu. Saya pengen jadi bagian dari situ, bagian dari orang yang bisa membantu anak-anak di Indonesia, di Donggala pada khususnya, supaya apa mereka bisa tumbuh kembang sebaik-baiknya, mereka mendapat apa pelayanan kesehatan yang se semestinya mereka gitu ya, yang didapat oleh anak-anak Indonesia, apalagi di daerah Donggala itu ya, masih daerah kabupaten ya, dan mungkin inilah yang perlu diperhatikan lebih lagi ya, apalagi sekitar situ banyak anak-anak yang mungkin
bisa saja karena mereka belum tahu bisa terserang banyak penyakit dan lain sebagainya. Nah, seperti apa profilnya ibu dokter yang satu ini ya? Berikut profilnya untuk Anda. Menjadi seorang dokter adalah salah satu profesi yang selalu menjadi impian dan cita-cita setiap anak. Sama halnya dengan wanita yang satu ini, sejak anak-anak ia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Baginya profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, di mana ia bisa membantu banyak orang. Dr. Umi Kalsum, MSc, SPA, atau yang lebih akrab disapa dengan Dr. Umi, sejak kecil memiliki impian sebagai seorang dokter, meski awalnya ibu tiga anak ini hanya sebagai dokter umum. Namun kini ia telah melanjutkan studi dan telah menjadi dokter spesialis anak. Meski awalnya ia ingin menjadi seorang dokter ahli kecantikan, namun melihat kondisi adiknya yang sejak masih anak-anak menderita penyakit asma, maka ia memutuskan untuk menjadi seorang dokter anak agar ia bisa mengobati adiknya sendiri dengan baik. Baik, di dunia kesehatan ya, di dunia kesehatan ibu ini adalah satu-satunya dokter anak di Donggala ya? Saat ini? Iya. Gitu, tapi masih ada lagi yang mungkin dokter-dokter lain ya? Mudah-mudahan, supaya saya ada temannya gitu. Mengapa mengambil spesialis khusus anak gitu? Sedangkan mungkin, ya tadi ya, selain untuk Indonesia, untuk apa? Apa sih yang mempunyai, ada sih tidak cerita khusus nih sehingga mengambil spesialis anak gitu? Kalau cerita khusus mungkin saya terinspirasi oleh adik saya. Dia sakit mungkin ya? Iya. Sakit apa mungkin boleh dijelaskan? Ya mungkin ini jadi satu alasan ya kenapa Ibu Umi ini mengambil profesi dokter gitu. Jadi tadi kami berbincang-bincang bahwa ada satu penyakit yang sampai saat ini masih juga terus dialami oleh sang adik, dan yang inilah menjadi motivasi ibu ya, penyakit asma ya, gangguan di pernapasan. Nah, setiap orang punya penyakit bawaan dari kecil, tapi mungkin inilah satu motivasi dan ingin yang ingin dilakukan oleh seorang kakak ya kepada adiknya seperti itu. Iya, adik saya waktu kecil menderita asma yang cukup berat, yang membuat adik saya itu harus bolak-balik sedikit-sedikit masuk rumah sakit, sedikit-sedikit masuk rumah sakit. Jadi saya harus menyaksikan dia bernafas saja susah, sampai dirumus di situ yang kemudian saya harus bisa mengobati saya sendiri. Seperti itulah. Jadi timbullah rasa di mana pokoknya menjadi satu motivasi ya, dan sampai saat ini pun adiknya itu masih terus bertahan ya, dan akhirnya toh bisa. Alhamdulillah. Akhirnya bisa sedikit demi sedikit ya. Nah, setiap orang pun mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya ada satu penyakit bawaan ya, untuk mencari alternatif lain mungkin banyak gitu, tapi di sini kita mau melihat sebuah peran dari seorang dokter ya, yang kadang mungkin masih diragukan, apalagi di daerah Donggala gitu ya. Kalau kembali lagi di dunia kesehatan, bagaimana dengan orang-orang di Donggala menanggapi satu adanya dunia kedokteran ini gitu? Apakah mereka sudah cukup menerima atau seperti apa? Pada umumnya sih, saya cukup, pertama kali saya tiba di Donggala gitu, cukup kaget dengan daerah tersebut, hampir tidak terjamah gitu, dengan fasilitas kesehatan. Bukan karena
orang kesehatan tidak mau. Tetapi karena memang latar belakang penduduk dari di Donggala sendiri itu yang belum mau tersentuh, begitu. Karena apa pendidikan di daerah di apa Donggala, terus lokasi yang menyebabkan praktisi kesehatan itu susah menjangkau. Jadi saya kadang-kadang suka miris ketika harus menghadapi pasien yang gizi buruk gitu. Paling banyak saya tangani pasien gizi buruk yang umur 2 tahun beratnya hanya 4 kilo yang datang dengan malaria berat, HB-nya cuma 2 tahu-tahu gitu. Itu hanya karena apa sebagian masyarakat masih tidak tahu sama sekali. Tidak tahu kalau ini adalah sakit yang berbahaya yang harus ditangani. Yang segera begitu. Dan itu tadi bukan karena mereka tidak tersentuh dengan layanan kesehatan, tapi karena mereka sendiri yang masih merasa belum tahu gitu. Tahu, ya. Masih percaya dengan hal-hal ya seperti itu yang mereka percayai saat ini gitu ya. Baiklah, dan disinilah ibu berjuang ya untuk merubah mindset masyarakat yang ada di sana. Nah, bagaimana dan seperti apa perjuangan dari ibu dokter Umi untuk merubah satu kebiasaan, satu mungkin mindset dari masyarakat bahwa tindakan dari seorang dokter itu sangat penting ya, dan tetap di momen itu tentunya.